Halo Nissan Lovers, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur. Jika Anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan dan masih ada yang ingin Anda diskusikan, atau Anda ingin pesan mobil Nissan tapi belum tahu harus menghubungi kemana, boleh hubungin saya saja di nomor yang ada di bawah ini. Link WhatsApp saya cantumkan juga di deskripsi, Anda klik saja dan nanti akan tersambung langsung ke WhatsApp saya dan saya langsung yang akan membalas kalau Anda ada pertanyaan. Nissan Lovers, saya mau sharing di konten kali ini mengenai teknologi mobil ya. Saya mengkerucutkannya menjadi teknologi mobil hybrid. Nah, banyak yang nanya ke saya mobil Nissan Kicks terutama ya, karena di Indonesia Nissan Kicks salah satu teknologi mobil terbaru yang kita hadirkan. Masih banyak yang nanya, ini sebenarnya mobil listrik atau mobil hybrid? Gitu ya. Lalu kenapa dibilang mobil listrik dan kenapa dibilang mobil hybrid? Nah, di konten kali ini saya akan sharingkan kepada Anda. Saya akan sharing apa yang saya tahu seputar otomotif dan seputar teknologi dari Nissan. Untuk Anda yang memang pencinta otomotif, nggak ada salahnya subscribe aja channel ini dan nyalakan saja belnya supaya Anda dapat notifikasi terbaru seputar konten-konten Nissan yang saya buat. Oke, saya langsung mulai aja. Ini adalah sharing dari saya seputar mobil Nissan Kicks dan mobil hybrid. Baik Nissan Lovers, jadi saya harus mulai dari sejarah ya, bahwa teknologi mobil hybrid ini bukan teknologi baru ya. Mobil hybrid ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1900-an, 1902 kalau saya baca di artikel ya, dimana kala itu seorang insinyur otomotif yang jenius bernama Ferdinand Porsche ya, Porsche berarti Anda langsung ingat salah satu brand otomotif ya, Porsche. Nah, beliau itulah yang menciptakan konsep mobil hybrid awal-awalnya. Lalu berjalannya waktu sampai ada kurang lebih dari artikel yang saya baca 300-an kendaraan yang memproduksi dengan konsep yang sama dengan yang beliau buat di awal. Ya, untuk Indonesia sendiri, untuk mobil hybrid ini masuk di pasar Indonesia tahun 1990-an ya, 97 kalau nggak salah, dari Toyota waktu itu mengeluarkan Prius, bahkan sampai saat ini produknya pun masih ada. Jadi teknologi hybrid ini sudah ada dari seratusan tahun yang lalu Nissan Lovers. Jadi bukan teknologi yang baru sekali, walaupun memang pengembangannya terus menerus diupdate ya, dari segi baterainya yang dulunya pakai teknologi apa sekarang sudah ke lithium ion baterainya. Jadi memang ada improvement, tapi prinsipnya atau dasarnya adalah teknologi ini sudah ada dari tahun 1900-an ya. Dan apa sih mobil hybrid itu ya? Simpelnya saya mau sharingkan kepada Anda bahwa mobil hybrid ini adalah mobil yang di dalamnya ada dua atau lebih komponen ya, minimal dua komponen yang ada di dalamnya, itu komponen baterai dan komponen mesin ya. Jadi ada mesin bakarnya ya, yang mungkin Anda tahu mesin 1200cc, 1500cc, itu mesin bakar. Ada juga baterai yang berfungsi nantinya untuk proses penggerakan roda dari mobil ini ya. Jadi ada dua komponen atau lebih ya yang berfungsi untuk pengoperasian si kendaraan ini. Itu kenapa kita sebut mobil ini disebut mobil hybrid. Nah, berjalannya waktu memang teknologi makin berkembang ya, dimana yang awalnya mobil hybrid ini hanya paralel hybrid ya, sekarang sudah ada juga mobil yang seri paralel ya, disebutnya seri paralel ya. Ada juga, dan yang terbaru ada namanya seri hybrid atau serial hybrid. Itulah yang kita produksi saat ini ya, yang Nissan produksi saat ini kita sebutnya serial hybrid ya, atau hybrid yang konsep kerjanya seri. Kenapa dibilang mobil Nissan, terutama Nissan Kicks ya, walaupun memang konsep serial hybrid ini nggak hanya di Kicks ya, di Nissan Jepang ada Serena, ada Note yang memproduksi konsep seperti ini juga, tapi untuk pasar Indonesia yang kita masukkan adalah Nissan Kicks. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Nissan Kicks ini disebut mobil listrik? Ya, kenapa tidak dibilang mobil hybrid? Ya, di satu sisi nggak salah juga dibilang mobil hybrid, karena memang tadi ya, prinsip mobil hybrid adalah mobil yang di dalamnya ada dua atau lebih komponen untuk menggerak.
ya untuk menghasilkan tenaga gitu ya. Tapi kita lebih confident, lebih percaya diri untuk menyebut ini adalah mobil listrik, karena memang yang pertama sensasi berkendaranya dulu, sensasi berkendaranya benar-benar Anda akan merasakan mobil listrik murni seperti apa. Di Nissan Kicks ini juga Anda bisa rasakan ya, yang torsi yang instan, lalu kabin yang senyap ya, Anda bisa rasakan di sini ya. Yang kedua, kenapa ini dibilang mobil listrik, kenapa Nissan Kicks e-POWER ini dibilang mobil listrik, karena secara prinsip yang namanya mobil listrik adalah ketika roda ya, roda penggerak, roda itu dapat penggerak dari motor, dan motor ini 100% sumber energinya dari baterai, tidak ada dari komponen mesin ya. Kalau di mobil listrik kan ya pasti hanya dari baterai ya, roda digerakkan energinya dari baterai. Nah, di Nissan Kicks e-POWER ini juga sumbernya dari baterai, baterai lithium ion juga yang menghasilkan energi untuk diolah dan menjadi energi gerak untuk kedua roda tadi. Jadi kenapa ini dibilang mobil listrik? Simpelnya karena 100% energi dapatnya dari baterai. Cuma bedanya memang dengan mobil listrik hanya pada sumber listriknya. Kalau mobil listrik kita harus ke stasiun pengisian atau di rumah pun bisa ya, yang penting ada listriknya kita bisa colok gitu. Tapi di mobil Nissan Kicks ini sumbernya adalah dari mesin yang kita sematkan ya, mesin ukuran 1200cc yang kita sematkan di mobil, yang akan bekerja sewaktu-waktu untuk ngecas baterainya. Jadi perlu digarisbawahi, mesin bekerja hanya untuk ngecas baterai, tidak untuk menggerakkan roda seperti mobil hybrid yang ada pada umumnya, atau konvensional hybrid yang seperti ini ya. Jadi kalau baterai di konvensional hybrid itu ya bekerja berdampingan dengan mesin untuk menggerakkan roda. Nah, di Nissan Kicks e-POWER tidak seperti itu. Baterai bergerak bekerja untuk menggerakkan roda, sementara mesin hanya berperan untuk proses charging saja. Itu makanya Anda bisa merasakan pure sensasi berkendara mobil listrik. Bahkan di Nissan Kicks sendiri ada teknologi yang namanya EV mode. Ya, kalau Anda belum pernah coba, EV mode ini salah satu teknologi yang membuat mobil ini benar-benar ya, saya harus bilang sensasi berkendara listriknya tuh benar-benar akan Anda rasakan gitu. Jadi perbedaannya sesederhana itu, tapi memang secara teknologinya memang ini teknologi yang sudah lebih advance ya, saya harus bilangnya one step di atasnya hybrid yang ada pada umumnya, tapi menuju ke arah mobil listrik. Artinya ya memang ini adalah konsep ya untuk negara-negara seperti kita ya, negara Indonesia ini yang memang bisa dibilang infrastrukturnya masih terus berkembang. Konsep mobil e-power seperti inilah yang sangat cocok untuk kita pakai di saat ini, supaya kita bisa kemanapun tanpa harus pusing atau berpikir gimana dan di mana ngecas mobil nantinya kalau kita pakai mobil listrik. Nah, lalu pertanyaannya banyak yang nanya juga, apa ya plus minusnya beli mobil hybrid ya. Saya akan sharingkan kepada Anda. Kalau yang pertama kita bahas minusnya, sebenarnya dibilang minus secara quality produk nggak akan ada ya. Minusnya kalau menurut saya ya cuma satu, harganya dibanding mobil dengan segmen, misalnya contohnya Nissan Kicks gitu ya, segmen low SUV, harganya memang akan lebih tinggi, kurang lebih 50 jutaan daripada mobil low segmen SUV pada umumnya. Karena ya balik lagi ya, teknologi yang disematkan juga bertambah, alhasil ya pasti secara harga akan lebih tinggi. Tapi pertanyaannya, dari kelemahan itu atau minusnya itu seperti apa kelebihannya? Ternyata kelebihannya banyak sekali Nissan Lovers. Yang pertama, kelebihan dari mobil hybrid ini atau mobil kita sebutnya case-nya di Kicks ya, Nissan Kicks ini, kelebihannya yang pertama sudah pasti dengan jarak tempuh yang sama, efisiensi bahan bakarnya bahkan bisa lebih dari setengahnya. Ya, jika Anda misalnya harus menempuh jarak tertentu menghabiskan sekian liter, dengan menggunakan teknologi e-power atau hybrid itu bisa setengahnya berkurang, bahkan bisa lebih. Ya, bisa hanya sepertiganya
kalau memang tadinya Anda menggunakan mobil yang CC-nya lebih besar gitu ya. Jadi secara efisiensi bahan bakar pasti. Yang kedua, sudah pasti secara performanya, akselerasinya berbeda dengan mobil low SUV yang sejenis misalnya. Pasti lebih besar secara tenaga, ya baik itu power maupun torsinya. Bahkan di Nissan Kicks ini sendiri, torsinya itu 260 Nm, itu udah setara dengan mobil yang CC-nya 2000-an lebih gitu ya. Jadi ya perlu diperhitungkan juga kelebihan ini. Lalu yang ketiga, kelebihan dari mobil hybrid terlebih Nissan Kicks e-POWER ini, kelebihannya adalah dari segi keramahan lingkungan. Karena bahan bakar yang digunakan lebih sedikit, otomatis emisi gas buangnya lebih sedikit, alhasil ya lingkungan akan jauh lebih berkurang atau ya lebih minim ya tingkat emisinya dari mobil yang kita pakai. Gimana Nissan Lovers menurut Anda? Ya boleh komen di kolom komentar apa saja menurut Anda, kalau Anda memang sudah pemakai mobil Nissan Kicks, kelebihannya yang belum saya sampaikan, lalu apa minusnya juga deh ya, biar lebih fair supaya semua penonton di channel ini bisa mendapatkan referensi dari Anda. Ya silakan ketik di kolom komentar. Nissan Lovers, mungkin ini aja dulu konten saya kali ini yang menjelaskan seputar teknologi dari otomotif, terutama teknologi hybrid ya, yang sekarang ini sudah mulai ya mulai banyak pabrikan memproduksi konsep-konsep hybrid seperti kita, walaupun memang teknologinya masih belum ada yang bisa menyamakan teknologi kita. Ya mudah-mudahan konten yang saya buat ini membuat Anda bertambah wawasannya. Jika Anda memang saat ini sedang berencana beli mobil Nissan Kicks, mudah-mudahan konten saya ini membuat Anda lebih yakin lagi untuk membeli mobil Nissan impian Anda. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan belnya supaya Anda dapat konten terbaru dari saya, dan jangan lupa juga untuk datang ke dealer kita di dealer Nissan Cibubur, letaknya di Jalan Alternatif Cibubur kilometer 7. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus, dan seperti biasa, ingat Nissan, ingat Tuhan. Terima kasih sudah menonton.